Halo semuanya, hari ini saya masak Indomie rasa kaldu dua bungkus untuk anak bontot saya dengan telur dua buah, ya teman-teman. Dan ini dia, anak saya sudah melahap, ya. Indomie kaldunya biasanya dia minta dimasakkan tiga bungkus, ya teman-teman. Tapi hari ini dia hanya minta dimasakkan dua bungkus saja dengan dua buah telur, dan bisa dilihat anak bontot saya makan begitu lahapnya. Dan cabai juga dimakannya, ini ya, ini potongan cabai rawit. Dan Indomie kaldunya ini, saya memang hanya rebus, ya teman-teman, tidak menggunakan minyak goreng, hanya direbus saja. Ketika airnya sudah mendidih, saya masukkan telurnya. Masukkan telurnya, sudah masak. Telurnya baru masukkan uh, mie instannya, ya. Dan sekarang, anak saya beralih menggunakan sumpit. Sangat cepat, ya, teman-teman. Memang, dia ini jago sekali yang namanya makan mie instan, dan sekarang beralih lagi ke sendok. Supaya lebih cepat katanya beralih ke sendok ya. Teman-teman bisa lihat dia sangat lahap dan mulai uh, mengurangi nanti cabai rawitnya ya, teman-teman. Sudah disisihkan sedikit awal-awalnya banyak dia makan cabai rawit ya. Semakin habis minyak dan Cabai rawitnya mulai disisikan, sudah mulai panas ya mulutnya ya, karena cabai rawit bisa dilihat ya teman-teman, dan ini sudah hampir selesai untuk melahap mie kaldu. Dan ini sudah hampir terakhir, ya. Teman-teman sudah mulai disisihkan cabai-cabainya, ya. Tinggal minyak saja, dan keringat juga sudah bercucuran, ya. Bisa dilihat. Anak bujang ini, anak bontot saya ini, kalau makan selalu tidak menggunakan baju, supaya katanya tidak berkeringat, tapi masih saja berkeringat, ya teman-teman bisa dilihat. Demikian dulu, ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa. Masih lanjut ya selesai